Lagi kok. Iya, mie instan, mie rasa bubuk gosok, apalagi? Bubuk gosok yang 2,5 bungkus ya, yang nggak keriting. 2,5 bungkus tuh gimana sih? Ya gimana caranya, katanya apapun ada. Ya mie 2, terus setengahnya cari apa gitu kan? Iya. Oke. Kopi yang nggak hitam. Kopi? Hah? Tulis Mas Radit yang pesen nih, kopi yang nggak hitam. Kopi yang enggak item, udah cari deh pusing. Sampo aja pakai sampo aja ya. Sampo. Dikira Mas Radit beruang. Tapi emang iya sih. Kopi yang enggak item. Kerupuk yang udah enggak renyah deh. Bisa. Oh, itu gua banyak. Banyak. Banyak gua. Salah. Karena walaupun lapuk tetap gua jual. Iya. Itu kerupuk nyanya 3 tahun lalu ya, gua masih ada ya. Hebat banget. Ini dari zaman Belanda. Heeh. Apa lagi? TV dijual enggak? TV jangan, ini atau udah. Warung sekalian tak beli deh. Udah jelek. Sirup buat buka puasa. Wah, lu. Ini barusan lewat, langsung kecelakaan. Di sini tuh kayak dunia ajaib apapun jadi, Go. Kan di situ enggak ada apa-apa, dia nabrak apaan ya? Baru kali kecelakaan nabrak udara baru kali ini, hebat banget. Kasian nih. Ngomong-ngomong nih mana? Si Boris. Boris. Enggak, dia ini udah beberapa hari ini enggak ada, enggak tahu gue juga. Mungkin dia ini kali kemarin-kemarin kan orderannya banyak. Jadi udah banyak duit. Jadi dia malas kerja. Emang malas orang ini dia. Oh, buset. Juga enggak tahu ngapain. Ini denger-denger kan dia mau jemput adiknya gitu. Jemput adiknya? Di mana? Enggak tahu. Emang dia punya adik? Mana aku tahu. Dia pikir mau ke bandara, katanya orang mau ke bandara. Oh, tak pikir mau nambal ban pesawat. Tak pikir ya, katanya ke bandara, apalagi mau gak nambal ban. Dia ke bandara, nebar paku di bandara dia. Orang bodoh mana nebar paku di bandara? Banyak. Pesawatnya gak lewat lagi. Boris ya? Boris jemput adik cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Cewek katanya. Tapi cewek adiknya Boris. Hah? Mana cakep, abangnya aja begitu. Abangnya kayak gitu. Adiknya kayak apa coba? Pasti kalau aku ya, adiknya tuh pasti pertama suaranya keras kan. Tegak banget sih lu. Tapi ya gak bisa sih, tapi punya adik katanya cewek, gak bayangin aja sih. Gak, adiknya ngapain kesini kan, dia gak malu apa adiknya datang jauh-jauh ngeliat abangnya jadi tukang tambal ban gitu kan. Iya, heran juga. Atau dia yang mau bantuin, jadi kan cewek tambal ban. Oh, ya. SPG tambal ban. Mungkin. Oh, minum kobokannya ini juga bisa. Iya. Ya udahlah, biarin aja kalau dijemput adiknya, ntar adiknya dibawa kesini kan kenalan siapa sih. Tahu dia. Ini adek, sini. Kalian Boris kalau ada ekstres menghayati peran ya, adek dirangkul-rangkul. Duduk deh. Duduk deh. Lu nyulik siapa? Artis siapa yang kamu culik? Ini adek, siapa? Ini adek, adekku. Lele, boleh enggak? Ngapain? Beli apa? Hei kangkung, adiknya sana. Masuk TV. Beli apaan? Beli. Di sini mah kagak jual, muka buatan. Beli. Beli apa? Beli. Ini mie beli apa? Ngomong apa? Kamu dalam hidup berapa tahun sih? Berapa tahun? Terus lo ngapa ngerangkul-rangkul juga sih? Adek. Ya gak apa-apa lah, gak dapet madu, okay. Yang dapet racun juga gak apa-apa. Apa ketawain. Beli ban. Ya. Beli ban. Iya. Kalau ekstras gak boleh lama-lama. Banyak dia lagi. Ini. Adekku ini pembalap, ini waktu nekong-nekong nih. Wah. Sobek dikit. Keras juga ya. Hati-hati. Kalau lagi diam anggun memang. Kalau ngomong, wow. Tapi dia dari-dari nggak ngomong ya, Lea. Ada ngomong berarti diem ya, Lea. Nyanda bukan. Oh. Ngomong apa dia? Ngomong apa? Bahasa. Jadi, bapakku ini kan orang Batak.
Sumatera Utara. Bapak lo Batak. Bapak Batak. Nyok. Terus? Mama terus? Manado. Mama Manado. Manado. Jadi dia Bang, ngomongnya ngomong Abang, Abang, ini nganap ya teman-teman? Iya, betul. Ngomong apa dia sih? Nganap ya teman-teman? Kita bora dan sayo dansa. Eh, jangan apa nganap kita apa gue udah pasti les. Mana kita tau kan iya? Abang kita... Baking? Baking powder. Baking lo preman, baking-bakingan. Kalian bilang tadi. Khusus untuk yang baking, gue gak tahu emang. Baking apa deh? Bikin. Oh bikin. Oh bikin. Oh iya. Ini, bikin apa nah, sih? Nah, jadi jelasin tuh. Memang inilah usaha Bang Dedi. Kenalan dulu dong, kenalan namanya siapa? Belum kenalan tadi asal ngomong. Gak enak ngobrol, belum kenalan. Kita pengen nama Monita. Kita pengen nama Monita. Kita pengen nama Frendy Pradana Putra. Ya udah, udah. Tapi dilepasin dong tolong Monita. Aku gak mau lama-lama. Halo Monita, nama saya Ernest. Kita pe orang cuma tambal ban. Abang udah ada, kau follow nanti di Twitter abang ya. @tambalban Boris Bokir. Apa? Hari di Twitter kenapa? Malu nggak lo punya abang kayak gini coba? Mana bilang setiap kita baku teks. Ya. Mana bilang baku teks itu bukan baku tembak, bukan baku tembak, bukan. Enggak, baku teks. Baku teks. Bekutek tadi dia bilang ya, kalau ngomongnya tetap bahasa kayak gitu mending aku keluar deh, kok enggak paham aku. Aku jelasin. Iya, iya. Setiap kita baku teks, abang bilang abang sukses. Iya, sukses orang itu kan beda-beda. Kita suka bilang kita pun temang-temang. Temang-temang tuh apa? Temang-temang. Temang. Temang. Oh, temang. Eh, kita pe abang sukses sekali di Jakarta. Biar mereka datang nanti ke sini, ini sudah tidak jadi lagi tambal ban, itu sudah jadi pabrik ban. Jangan kau lepas. Ade, ini Doropo kru ini susah payah nempelnya. Cantik perkasa ya, Riz ya. Dilepas. Cantik perkasa. Yaudahlah, Dek. Ini kan tempat usaha, Bang. Sekarang kita taruh tas ini dulu biar selu-selu kok, biar santai-santai istirahat kau. Biar kita pulang dulu ke mana kita, Bang? Ke kontrakan Abang. Biar nanti enak. Apa kontrakannya? Ngeri kontrakannya. Pas kok ngeri lah. Enak. Pas banget. Pas nih segini-gininya. Pas. Ayo, Dek. Kita pergi kampung tuh enggak boleh kau belikan satu. Ya, boleh. Ini di Manado enggak ada. Ini di Manado enggak ada. Beli, bayar. Jauh, beli. Bang, dari Manado. Beli. Sip. Ya. Kecap mau enggak kecap? Kecap enak loh. Kecap kalau sama dia. Di Manado enggak ada kecap. Ya. Di Manado enggak ada kecap. Beli kecap. Jangan kelamaan kalau sama dia di prospek kau nanti. Obatnya mau ini. Ini sedap, Bang. Seger, minum aja sebotol-botolnya. Lagi apa lagi? Kita pulang. Biskuit. Bayar, woi. Bayar. Ya sudah tadi Boris ya sama keluarganya. Saya nggak bayangin ya keluarganya Boris kayak apa. Semua di keluarga ngomong yang keras. Oi. Kayaknya di rumah peredam suara semua tuh kayaknya. Kalau nggak gitu pakai headphone semua apa. Saya kan beda. Saya tuh orang Jawa tulen. Di keluarga saya keluarga yang harmonis, ya kan? Harmonis. Tapi yang saya anehkan sampai sekarang cuma satu. Di keluarga saya nggak ada yang dagunya panjang. Cuma saya. Terus saya anaknya siapa ya teman-teman ya? Tapi ya bodo amat gitu. Dan keluarga saya itu orang Jawa asli. Susah memang jadi orang Jawa. Yang pertama susahnya jadi orang Jawa apa? Orang Jawa terkenal kalau ngomong pelan-pelan. Satu, dua. Sumpah ditinggal ngomong sama orang Jawa, orang lain bikin apartemen jadi dari itu. Besar gitu. Tapi enak. Orang Jawa itu kalau ngomong kan pelan-pelan dan gak marah. Budayanya harus sama, ramah, sopan, santun, apapun itu yang baik buat orang Jawa. Tapi susah, gak bisa kerja keras, gak bisa kerja yang kasar. Orang Jawa kalau tawuran harus izin dulu. Kalau orang lain tawuran, Boris. Woi, tawuran yuk! Orang Jawa enggak, Mas, tawuran yuk. Mas. Mau lempar batu yang mana ini? Lempar, nah. Dipukul, des, minta maaf kalau orang Jawa. Orang lain, pulang. Kalau Jawa, sakit ya Mas? Udah ya, maaf ya, saya pulang dulu. Gitu. Kan gak bisanya orang Jawa itu gak bisa kayak FTV, apalagi saya. Kalau di FTV kan enak tuh, kalau di sindir-sindir pulang ke rumah, marah, minta game misalnya. Atau minta apa, marah, terus, mama, aku minta video game. Gak mau, nangis ke kasur, duduk, dua hari kemudian dibeliin. Saya nyoba dong, mama, aku minta permen. Gak mau, saya nangis ke kasur, wah, masuk ke kasur murid, terus. Nggak dibeliin, kasurnya yang pecah kena dagu saya. Disya!
Oke, sekian tadi penjelasan dari gue. Silahkan kalau mau ada yang telepon, hubungi ke nomor biasa aja. Nomor yang udah biasa ditelepon sini. Ada bunyi nih. Malas angkat ah. Angkat gak ya? Oke, halo? Halo, Gil. Ernest nih. Hah? Ernest? Iya. Ngapain? Mari kita belanja kembaliannya lebih 1000. Balikin. Pelit amat 1000. Kan kembalian lo 2000, gue ngasihnya 3000. Kalau lebih 1000 lumayan buat beli kacang, balikin. Ya udah nanti nasa, jangan on air gini, telepon ke handphone gue aja dan radio. Oh iya, gue mau salam-salam, boleh gak? Salam-salam buat Akyong, buat Cingcing, buat semua saudara-saudara gue di Tomang, di Grogol. Udah, lu kira kering-kering nolala ini, salam-salam. Udah gak ada. Ini habis nagih utang 2000 perak, nitip salam. Jadi ini radio aku. Aku bos di sini. Ini mahasiswa magang. Dia halo, anak buah aku. Halo gila. Aku bisa nyuruh dia apa aja. Kemarin aku nyuruh dia beliin makanan, nyuruhin dia untuk gantiin aku siaran. Kemarin dia ngerokin aku berdua. Iya. Serbaguna ya? Serbaguna sekali dan... Kayak ruangan serbaguna. Iya. Kamu mau nyuruh apa dia juga terserah. Karena aku bosnya dan aku di sini. Oke. Ya ini ruangan Mas kerja aku ya. Ini teman-teman kerja aku di situ, mungkin aku pernah lihat. Mas Radit. Dono pasti di Inggris. Ini Monita kan ya tadi ya? Iya. Adanya Boris kan? Iya. Kita li... Boris PAD. Oh. Adanya Boris. Adanya Boris. Adanya Boris. Boris. Gak percaya kan? Iya, gue kira dia amuba. Bisa keluar diri. Ternyata biologis deh. Ini adanya. Oh adiknya. Kok bisa sama Mas Radit? Iya, waktu itu kita lagi ketemuan aja gitu. Cuma kok kamu bisa adiknya Boris? Coba duduk dulu. Duduk dulu. Yes. Jadi adiknya Boris ya? Iya. Sekarang iya, tiap gandengan tangan, gue jadi mikirin gandengan tangan sama Boris. Kalau kayak gini. Agak serem, takut digigit gue. Bang Boris punya adik? Iya. Kamu, kenapa kamu beda sekali sama Boris mukanya? Kita P Mama, le orang Manado. Boris P Bapak, orang Medan. Ibunya orang Manado? Iya. Adenya kita pe bapak orang Medan. Orang Medan. Orang Medan. Jogres. Tapi Boris kan jelek ya. Kamu kan cantik. Tetangga kamu cantik waktu itu. Kok bisa jadi begini? Masa Boris cantik kan juga sih kan? Iya, iya sih, bener juga sih. Tapi aku juga nggak nyangka sih ini adanya. Ini sih Boris lagi ngapain ya? Oh iya. Ini biar aku jelaskan. Siaran. Jadi silakan bos aja deh. Oh, jadi gini. Setiap sore kita akan siaran di radio. Kita akan ngomongin soal apapun ya. Karena warga Jakarta itu kan banyak permasalahan ya. Di antaranya banyak fakir-fakir asmara ya, yang belum mendapatkan cinta. Dan fakir follower. Fakir follower belum punya follower juga. Nah kita di sini membantu mereka supaya dapetin jodoh gitu. Nah dengan kehadiran kamu di sini ya mungkin ada yang akan dapat jodoh sih. Paling nggak satu orang di ruangan ini. Kita jangan ngerti. Peba, kenapa bahasa? Bisa bahasa mana dong? Kenapa tiba-tiba jadi gak ngerti? Kemarin kita berkencan gak apa-apa, sekarang tiba-tiba gak ngerti bahasa Indonesia. Kemarin bertiga sama satu translatornya. Oh iya, sebenarnya. Gak ada. Oh iya, bener-bener. Bener juga ya. Iya. Ya, P-A-P, Andoh, ada nama Peng. Gue bisa. Ngana P body poco-poco pasti. Cuma ngana yang kita cinta. Boleh gak pita-pita. Cuma ngana yang kita sayang. Butet. Cuma ngana suka bikin pusing. Kenapa gak ngerti bahasa Manado ya? Poco-poco. Poco-poco. Situmorang ala situ ala hahe. Itulah Batak. Oh itu Batak. Itu Batak. Apalagi gak tahu lagi. Cuma itu doang. Nah kamu pengen nyoba gak jadi penyiar tuh kayak gimana? Boleh Mark, di kita pe kampung juga ada seperti ini. Di pe kampung juga ada. Di kampung juga ada seperti ini. Ada radio. Ada radio. Ada lebih bagus sedikit. Di Manado ada radio. Dan lebih bagus. Ada. Oh, lebih bagus. Ada mobil juga. Terakhir ada. Aku ke Manado ada mobil lewat, mereka mobil dipegangin. Ada Bendy, ada BC, sama. Oke. Okay. Kamu mau nyoba enggak? Ada Bendy ya coba. Boleh. Coba. Silakan. Mungkin kamu mau nyoba siaran gitu. Nganape coba poco-poco di ruang siaran. Kamu ngapain lagi coket-coket? Itu kagak nyambung. Iya, seperti doang. Nggak ada, DP lagu nggak ada. Nggak ada DP lagu. Jadi kamu berjoget terhadap tidak ada apa-apa. Udah gila kali. Kenapa cewek yang gua traksir semuanya kayak gini? Kayaknya orang Manado biasa nyanyi kan, jadi nggak ada selagu aja dia nggak ada selagu. Kita lihat dan dengar. Nggak, oh nggak dengar. Iya. Dengar kok ngomong? Dengar nggak?
Eh tapi kan orang Manado tadi ya? Cantik-cantik gila dia. Bisa nyanyi gak? Oh bisa Jo, bisa Jo. Oh bisa, bisa Jo. Di. Apa itu bisa Jo? Bisa Jo. Ayo oh, Jo, bisa. Ayo Jo. Ada juga gak ada bisa Jo gak ada. Eh kamu mau nyoba nyanyi? Ya, kamu nyanyi aja ya. Gimana kalau misalnya kita dengerin dia nyanyi? Ini gue ambil gitar dulu. Ini gitar ini keren banget. Dari gitar ini bisa keluar suara gitar, full keyboard, band. Full band. Ajaib. Ya, kan? Ini gitar apa keyboard tuh enggak? Semua ada. Dan ini bisa keluar keyboard nih, coba ya. Gua bunyiin yang keluar suara keyboard. Coba. Coba. Keren sekali ya. Ini. Nah itu ada bandnya di situ. Tapi itu ada mic-nya. Nah. Ya, itu mic-nya. Oke, nyanyi ya. Dipromoin dulu gimana di radio? Oh iya. Dipromoin. Dipromoin dulu. Saya pakai ini dong. Enggak usah. Canggih kita. Para pendengar, kita saksikan saja, kita dengarkan saja Monita lagunya apa? Monita. Judulnya apa? Beautiful Story. Wah, oh, beautiful hoy. Yeah. Beautiful koreng ya. Kita akan dengar. Beautiful Story. Kita dengar sama-sama saja. Seperti matahari semasa menyinari kelamaan terangi bahagia yang kutunggu Kenapa gue nongkrong di sini lagi, itu kenapa nggak di mall sekali-sekali? Karena gue terpaksa stuck dengan orang-orang macam ini. Kalau gue di mall kan orangnya keren-keren. Coba lihat dia, lihat dia. Woi, ya ampun Lady Gaga juga kayak gitu-gitu amat kali. Gue berdoa, moga-moga acara ini makin lama makin sukses sehingga setnya bisa bangun mall gitu yang keren gitu biar orang-orang begini-begini gitu. Gue gak nyangka ya, sekarang gondrong Ian Kasela, lihat. Sekarang gondrong, men. Sama siapa? Gimana Bang Ian? Gimana Bang Ian? Sama siapa lo? Weh, nih kenalin dulu dong. Halo. Ini cewek gue yang baru. Monita. Oh, Monita iyo. Ya? Iyo. Kita... Iyo. Oh. Iyo. Orang Jawa? Nyanda bukan. Hah, bukan. Oh. Iya. Dia ini orang Manado. Orang baru, Manado. Baru datang sekitar 3 hari yang lalu naik kapal sama baju-baju. Iya. Oh, iya. Transmigran gelap. Mas, gua biarin duduk. Dulu dia di sini. Boleh. Duduk, boleh. Boleh. Gua belanja dulu, gua mau nyari HP di dalam ya. Jadi lo berdua aja ngobrol. Oh, di sini ada banyak. Oh, segala macam gas HP. Keren enggak Jakarta? Keren ya. Isinya orang-orang keren kayak gue. Udah pernah lihat belum meja tuh bisa gitu? Tuh, lihat tuh. Ada bolongnya di tengah. Ada enggak di Manado? Tuh. Mari ini mirip Bendy Peroda. Bendy Peroda? Iya. Apa itu Bendy Peroda? Bendy. Apa itu Bendy? Bendy, kuda. Oh, kuda. Bendy. Oh, di sini nyebutnya horse. Sorry. Ini namanya convenience store. Gak ada pasti di Manado ya? Ada, di Manado ada, warung. Warung, convenience store. Sama bisa... deh warung, ada ciki, ada snack. Makanannya anak kecil banget ya. Tapi ini tuh, lihat nih, tau gak nih tulisannya apa nih? 24 jam, oh, gak ada di Manado. Di Manado udah mulai jam 9 malam udah langsung pada gelap, semuanya pada tidur. Aduh, warung kopi lagi 24 jam, lah, 24 bisa. Hours. Bisa ngomong dia. Wow. Open. Orange. Oh, bisa baca. Bisa. Iya, nih, ini namanya gedung nih, tuh, lihat tuh.
Ada gak nih Manado? Gak ada pasti. Ini foto-foto dari tadi kagak ada kameranya. Kagak ada kameranya. Gini-gini. Eh, sayang. Ini aku bawain kamu, ini makanan khas Jakarta namanya kerupuk. Di Manado ada gak kerupuk? Tele paling suka ini kerupuk. Tele paling suka kerupuk. Suka kerupuk. Jangan dimakan sudah lama di situ. Iya, iya. Jangan, itu properti kawan. Iya, properti. Iya. Lo ngomong. Sakit. Gini, kan gak tahu kan Jakarta kayak gimana. Hati-hati, Jakarta tuh banyak orang jahat. Banyak orang jahat. Iya, biasanya orang-orang yang pendek-pendek rambut tebal. Orang pendek rambut tebal jahat. Hidung besar. Hidung besar. Itu kadang-kadang suka memperdaya perempuan. Betul, kayak gue. Kok gue? Gue dong. Iya. Oh lu pendek rambut. Oh iya lu dong kalau gitu. Hati-hati makanya sama ini. Ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Aku tidak suka. Nggak sampai umur seberapa? Oh, sebentar lagi deh. 24 hour. Oh, sebentar lagi 24 jam umurnya. Baru lahir kayaknya deh kemarin. Gila gue rasanya. Iya, 25 jigo, jigo. Jigo? Lu orang apa sih sebenarnya? Nyandak, nyandak katanya. Nggak sampai umur 25? Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi? Sebentar lagi dong. Oh iya. Jigo. Mau sampai 25 kan? Mau. Jauhi dia. Oh, enggak. Dia kalau... Banyak sekali ya botol-botol. Emang bisa isi ulang di dalam? Eh, beli sesuatu dulu, Gi. Buat aku beli kerupuk lagi ya. Penuhnya stand up comedy. Nggak, gini. Ngomong apa sih? Eh? Luar biasa ya. Jangan fashion. Kena terus. Lu jangan salah. Dia dengan begini aja dua cowok yang nimbrung. Buset. Gila. Keren banget dua cowok. Dandanannya keren-keren. Tapi kere ini ngapain. Mejanya kosong. Sudah. Prang. Nah ini buat lo nih, satu buat lo. Lo udah kebanyakan snack di muka. Misi bang. Mau nyanyi. Nggak tahu nyanyi. Tapi pikir dia rockstar. Rockstar. Bahasa apa ini? Kita pe denger dulu pe. Dia boleh, nyanyi boleh, pe. Boleh, boleh. Orang Manado ya? Dia, gue sebahasa aja. Nggak kira nggak nasopaso. Boleh kubung kuiko-iko. Beta dulu, sodeka. Gue kenal beberapa bahasa-bahasa dan gue... Ngapain sih? Dia pengen denger, dia dari Manado, dia belum pernah ngeliat pengamen. Nyanyi, Gi. Oh, dari Manado, iya. Manado ini namanya, ada, ya. Ini namanya gitar ya. Kalau di Manado, kalau nggak salah namanya ukulele. Ini gitar. Nyala bukan gitar, sama, Jo. Sama, Jo. Oh, sama ya, bukan ukulele. Namanya ukulele itu suka matil-matil ya, ukulele. Sebentar, kunci D mana ya? Gitarnya baru disetem. Iya. Ini buat lo. Bila kau... Bila kau ingin mencoba. Males kan gak nampak gitar. Menyeberangi jalan. Tengoklah kanan dan tengoklah kiri dahulu. Bila kau ingin mencoba menyeberangi hatiku. Tak usah tengok kanan dan kiri. Cukup tatap mataku. Udah cukup. Bagus gak dia orang? Kok dia orang sih? Ngomongnya gimana ya? Dia bagusnya dia? Lumayan. Nggak sampai bisa nyanyi nggak? Bisa. Ah ini, lu diem dulu. Nih dengerin nih dari Manado mau nyanyi buat lu. Gila dari Manado ya gini ya. Anji. Gua sepengamen-pengamennya itu pakai cana masih begini. Cana rombeng-rombeng cananya. Iya, kesian. Nggak sampai butuh apa? Butuh ini, kursi? Iyo. For kita pe kaki. Oh, for. For kita pe kaki. Melihat. Sudah segitu aja melihat aja. Udah tepuk tangan dulu.
Melihat. Wey, yey, 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 yey. Wey, yo, wo, 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 wo. Gila. Kenapa bisa? Dia aja tadi kuncinya salah masih keren. Burung-burung berkicauan. Loh. Burungnya mana itu? Dilan. Dilan. Sakit jiwa di situ. Nah, kan dia dideketin juga sama tuh orang. Ah, udah buka kacamata. Aduh. Cucok banget sih. Namanya siapa? Namanya Yeyen. Oh my God, Yeyen. Mentang-mentang gratis, please. Eh, pengamen. Kau pergi saja dulu. Gua jangan kecewa. Ganggu. Lu, gua tahu lu di sini pengen deketin dia. Dia udah ada yang punya. Terima kasih, Le. Salam kenal ya. Bingung gak ngeliat kota Jakarta? Iya. Banyak orang-orang aneh ya. Iya. Gitar-gitar gak pada di setem ya. Emang di Jakarta gitar gak ada di setem ya. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting moga-moga kau suka di sini. Hati-hati iya. Tapi sama dia. Orangnya aneh-aneh. Dia selalu deketin semua perempuan. Jangan sampai tertipu ya. Nama apa? Kalau cuma berteman sih enggak apa-apa. Oh, kalau cuma berteman enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Lu tuh bingung sama bahasa lu. Lu enggak bisa ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar ya? Lah, buset, kenapa kan tadi kalau begitu? Masa ngomongnya dari tadi pakai bahasa Manado? Bisa ngomong bahasa Indonesia? Bisa. Nah, ya udah kalau tahu begitu mah. Udah. Lu merasa ada kedekatan enggak dengan Raditya Dika? Belum tahu. Enggak ada sih. Gua punya banyak pengalaman tentang cinta. Wajar karena wajah gue enak dilihat. Lihat, penonton gak ada yang berani untuk teriak gue, karena jelas gue ganteng. Karena dulu waktu gue kecil, gue pengen banget punya Nintendo. Gue bilang, bu beliin aku Nintendo dong, gak dikasih. Bulan depan gue minta lagi, bu beliin Nintendo dong, gak dikasih. Sampai suatu hari gue ngeliat di TV, ada seorang anak minta sesuatu sama ibunya lewat sholat. Berdoa dia, pakai mukena, ya Allah. Semoga ibuku memberikan aku boneka yang terbaik. Terus gue terinspirasi. Suatu hari gue ngeliat nyokap gue baru pulang. Gue buka sajadah di depan pintu. Gue duduk di situ. Kemudian gue hitung nyokap gue masuk. 3, 2, 1. Pas nyokap buka pintu gue. Ya Allah. Ibu tidak ada hari ini. Tapi tolonglah. Aku ingin Nintendo. Semoga engkau membuka pintu hati ibuku. Terus nyokap gue datang kan. Berpak! Ngapain kamu pakai mukena ibu? Iya. Gua lagi nunggu angkot nih. Udah 2 hari gua di sini. Mana angkot dari tadi ya? Nggak datang-datang. Kalau gue mau pergi nih buru-buru nih, nggak datang-datang angkotnya. Aneh. Wah, pas angkotnya datang juga. Bukan angkot. Ini truk puas. Ngapain di sini, Mas? Ngapain? Lagi terjun payung. Enggak, lagi nunggu angkot jelas-jelas. Di halte, ngapain lagi? Ini kita lagi di mana sih? Ya, itu apa tempat balap sih? Tunggu, orang cuma berdua tapi rame suaranya, jadi takut ya. Sekali lagi dong. Lu ngapain sini? Katanya orang kaya, Mas bilang. Mobilnya di mana-mana. Memang? Di setiap tempat ada, tapi ngapain nunggu angkot? Jadi gini, mobil gua tuh sebenarnya ada banyak. Di rumah tuh ada 3. Terus? Yang satu lagi dipakai ayah. Pakai ayah. Nah, 2 lagi. 2 lagi? Lagi tebar paku. Itu Boris. Itu Boris. Kalau saya dong, kalian Mas Gilang tuh kaya tapi sok pura-pura miskin nunggu angkot. Saya ini yang miskin pengen jadi kaya. Memang, tapi kalau udah kaya lama bosen, Peng. Kalau saya belum bosen, karena kenapa? Emang belum kaya? Belum kaya. Iya. Saya ini kalau udah kaya, saya punya impian, Mas. Mau ngapain? Kalau udah kaya, wah, berimajinasi. Mau ngapain? Yang pertama, saya mau memacari semua selebritis. Emang pada mau? Enggak. Jalan. Tapi yang paling realistis sih saya mau beli sawah. Beli sawah? Kan di kampung. Beli sawah enak tuh. Kenapa enak? Hah? Karena di sawah kekayaannya itu kampung semua.
Kebalik kan kata-kata saya, di kampung kekayaannya itu sawah semua. Pantesan gue gak ngerti tadi. Tapi sayangnya. Saya gak punya uang. Iya, sayangnya mimpi doang kan. Iya. Namanya... Terus lu nih ya, lu percuma bikin kaya tapi mimpi doang. Usaha lu apa? Jadi hobi. Doang? Iya. Emang apa lagi? Mau jadi presiden? Gak bisa. Terus kapan kayanya dong kalau mau jadi OB doang? Nanti. Kapan nanti? Di mimpi. Mimpi lagi? Ya malam. Enak kan? Mending, mending lu ikut acara mimpi kali ya itu loh, tau gak lo? Gak ada! Yang ketemu artis itu loh. Oh iya. Tapi ini angkot gak datang-datang kemana sih, Pei? Kita lu datang dari sana, lihat gak ada angkot? Kita nunggu angkot di tempat bis, gak ada. Namanya juga komedi pura-pura ya. Dari tadi lu bis, gua duluin. Gue ada suara tepuk tangan, ada yang masuk. Ada yang masuk. Kita pernah gak tahu gimana biar dia ngomong sendiri. Ini hamil ya Allah. Suamiku kau siaga selalu. Kayak di film-film, kayak tor-tor itu. Tor-tor apa? Tor. Oh dewa, dewa. Tor! Mana ini? Aduh. Ya? Ya. Maklum, nah itu Indonesia punya ya KW. Jadi itu udah berapa bulan? Udah berapa bulan tuh? 3 tahun. 3 tahun? Enak, jadi keluar-keluar langsung masuk playgroup ya? Langsung sekolah bisa langsung. Iya. Ah, mau makan kan? Lu dari mana, Bor? Tabok mati. Aku kesini mau cari adikku. Nyari adik lo? Si Momon. Yang cantik itu. Iya, udah pastilah. Aduh, bikinnya pun mahal itu, makanya keluar bagus. Kemarin tuh, kemarin adik lo ke radio gue. Tahu ngapain di radio? Mana kabar-kabarin aku? Iya, adiknya jago banget. Udah cantik. Udah cantik. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Coba kalau adiknya bisa nyanyi pasti kakaknya juga bisa dong. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Coba nyanyi. Bilang, minta. Minta di nada apa, minta di nada apa. Nada apa? Nyanyi. Sinanggar tula, 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 tula. Sinanggar tula, tula, tula. Sinanggar tula, tula, tula. Sinanggar tula, tula. Adiknya nyanyi, kakaknya pun bisa nyanyi. Kalau orang Batak itu nyanyi itu udah bawaan pabrik, udah setelan pabrik itu kalau ini bisa nyanyi itu. Gua paling suka lagu-lagu Sunda kayak gitu tuh, enak banget. Eh, itu bukan lagu Sunda, itu lagu Jawa, Mas. Oh, ya. Lagu Jawa tadi, enak banget lagunya. Tolong dulu ya kalian itu ya, itu dari North Sumatera. Sumatera. Bahasa Indonesia-nya apa? Itu Jawa Timur. Alah! Tadi kan adiknya bisa nyanyi, kakaknya bisa nyanyi. Tadi saya lihat Mbak Momen tuh, di radio bisa salto, berarti kakaknya bisa iya, salto. Iya, pasti bisa juga, coba. Coba. Dua kali di udara kalau gak salah. Enggak, dari atas tembok radio dia salto. Gini jatuh. Kakaknya harus bisa. Yang kau tengok itu adekku apa Catwoman? Gak tau, kok bisa. Nyanyi udah terbukti. Nah, salto dong, coba. Ayo dong. Boris! Boris! Ike Badut! Iya, Boris. Sa-s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 a-
Ayo, Sir. Gila. Gila. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah iya, kemarin tuh selain ada lu nyanyi, salto sambil nyanyi. Salto sambil nyanyi. Yang tulatulo tadi, apa ini namanya? Membuktikan kalau lu benar-benar kakaknya. Sekali lagi sinatulo-atulo. Tapi sambil sinatulo. Iya itu tadi. Weh. Ini pokoknya kita tambahin banyak pindah ke hal. Ayo kita bakar yuk, kita jemur di sini. Demo. Tunggu. Tadi kan lu mau nyari adik lu kan? Betul. Ya, kasih tahu yang beneran. Tadi tuh adik lu ada. Mau tahu di mana? Di mana pengen adiknya? Kamu tahu mau di mana? Di mana? Tekan tombol hijau baru saya jawab. Kalau enggak bisa pas, ya. Pono friend boleh enggak? Tapi tunggu dulu, sebelum lu nyari adik lu. Uh-huh. Adik lu cerita kemarin. Bahwasanya lu tuh di kampung kaya raya banget. Kaya banget. Rich rich. Tapi kenapa di kota lu jadi tukang tambal ban tubeless?
Tubeless, tubeless. Cubles. 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 Kalau kata aja. Cubles, cubles suang. Oh, cubles. Cubles, cubles suang. Iya, kenapa? Ah, bawel. Gue pertama kali cerita, gue gak percaya. Kaya dari mana orang baru cuma tukang tambal ban? Kayak mana dibilangnya? Aku tuh diajarkan untuk hidup, bisa hidup sendiri. Sendiri? Oh. Sendiri. Berusaha sendiri. Tapi kan sendiri bukan berarti miskin dong. Di sana tuh ya bisa kalau kau tengok di peta itu ada warna hijau-hijau dari Sumatera Utara itu lah, daerah kekuasaan orang tua aku itu. Yang hijau. Ya hijau. Perasaan di peta hijau semua ya. Sumatera. Jadi satu Indonesia punya bapakmu dong. Jangan satu Indonesia, satu dunia hijau semua. Ada laut, dagu. Oh gitu. Jadi di ujung Sumatera warna hijau tuh punya bapak lo. Iya. Punya lo semua. Memang. Ngeri lah. Gede dong. Gak ada obat. Terus lu ngapain jauh-jauh ke kota cuma jadi tukang tambal ban? Sehidup se-Sumatera punya bapakmu semua. Iya. Tapi di sini kamu cuma 1 meter karena kali 1 meter. Dua kali satu kuburan tuh udah selesai. Aku ngomong dulu. Karena ngapa aku diajarkan, gak selamanya itu kekayaannya itu harus ditunjuk-tunjukkan. Oh gitu. Harus dipamer-pamerkan. Oh. Jadi lu intinya? Jadi gak boleh mau sombong gitu. Jadi pada intinya, gak usah bahas-bahas kekayaan. Di mana adikku? Katakan sekarang. Atau? Sabar, Lek. Sabar. Sebelum naik darah militerku ini. Angkatan nih. Kasih tau, Pak. Adik kamu, di mana? Itu tadi saya lihat di warung toko sebelah. Udah warung toko sebelah ngomongnya sayang. Kamu gak? Di toko sebelah. Digodain anak kamu. Digodain? Kamu tahu toko sebelah lepasnya di mana? Di situ. Jauh. Gak bisa jauh-jauh. Ada gak di situ? Tahu betul. Betul. Tanya Mas Gilang. Dia gak ada yang bisa ditarik. Betul. Ada di situ? Ada. Nyanyi dia. Aku semprot kompresor dagu mulu. Cari adikku dulu ya. Iya. Ada di Boris. Kalau kaya gak beli sombongin kayak Mas Gilang. Kaya sombong-sombongin mau beliin mana-mana. Ya daripada lu? Apa? Aku dagu kaya biasa aja. Padahal, itu emang begitu ya katanya. Walaupun kita sekaya apapun tuh harus sederhana hidupnya. Kayak gue tuh orang kaya banget. Pakai banget. Dua kali banget deh. Tapi gue tetap sederhana. Gue tuh kemana-mana sukanya naik sepeda. Hebat ya. Sepeda itu satu-satunya kendaraan yang gak banyak peraturan di jalan. Kalau naik mobil harus punya SIM. Sepeda gak perlu. Kalau mobil nyari parkir susah kan? Sepeda tinggal cari tiang, iket, beres. Udah gitu kalau naik mobil ada peraturan dilarang lebih cepat dari 100 km per jam. Sepeda nggak ada peraturan kayak gitu. Karena nggak ada yang bisa naik sepeda 100 km per jam ya. Pecah betisnya pasti ya kalau secepat itu. Terus juga kalau jadi orang tuh harus rendah hati. Kayak gue nih, nanti gue kalau punya anak, gue bakal kasih nama yang biar anak gue rendah hati nanti. Anak gue bakal gue kasih nama hamba Allah. Jadi nanti kalau dia ngasih sumbangan atas namanya, hamba Allah, rendah hati banget ya, emang nama dia tapi hamba Allah. Tapi gue udah rencana ya, amit-amit anak gue tuh nakal. Dia nakal, gedenya jadi koruptor. Masuk koran nanti tulisannya korupsi oleh hamba Allah. Gila korupsi aja dia masih rendah hati. Mas. Hebat banget. Ngapain sih ngomong sendiri? Siapa yang ngomong sendiri? Rame itu udah dekat. Ini gue sama Topeng paling kasihan nih bajunya gak ada keren-keren lagi. Mana liat? Monita. Monita, iya Monita. Nganadang liat kita PA Bang? Nganadang liat kita PA Bang. Ntar gue cerna dulu ya. Nganadang liat kita PA Bang. Kita PA Bang, Abang Boris. Oh Abang Boris. Abang Boris. Oh, duduk dulu lah gue gak enak sama tamu. Duduk. Dia memang baik. Ini boleh lang? Beli tapi enak aja lu. 500 satu. Tapi buat lu gak apa-apa deh. Ntar gue naginya ke Boris. Jadi Boris itu sebenarnya baik ya, orangnya baik. Rajin dia, cuman dia boros. Mana lagi, kita PA Bang? Ini lagi, ya udah biarin aja biar kita bisa berduaan bentar, kenapa sih? Monita suka apa? Suka apa? Coklat mau? Coklat? Kerupuk? Kacang.
Eh, kamu kok di sini? Iya, kita cari-cari kita PA, Bang. Aku udah nungguin tadi kan. Kenapa kita... Kenapa sih gue lagi ngobrol berduaan bentar, kenapa sih lu? Ya lu apa itu Kang Kelontong, masa ngajakin ngobrol cewek? Kenapa harus gini, gak tahu juga. Tiba-tiba gue disuruh begini-begini. Baik. Eh, ini lu, cewek lu? Kenapa semua perempuan cantik yang jadi guest di program ini cewek lu? Nah itu dia. Gak tahu juga kenapa. Dia baru berapa lama di Jakarta udah lo gebet aja sih? Eh, sekarang lo dijanjiin apa sama dia emangnya? Emang cakep? Oh. Nyanda terlalu sih. Ya, terus kenapa lo masa jujur? Kenapa mau diajak dia? Coba gini Monita. Kenapa mau? Gini. Biar aku kasih tahu sedikit tentang Jakarta ya. Jakarta ini keras. Jakarta keras. Tadi aja aku datang ke sini, aku dipalak sama anak SD. Jadi bisa bayangin betapa kerasnya Jakarta ini. Kasihan sekali ya, Nek. Dipalak anak SD. Makanya. Cepet dia ngelesnya bagus. Hati-hati kalau misalnya kamu jalan-jalan di tempat-tempat kayak gini. Ketemu kayak orang kayak gini. Enak aja nih, gue orang baik-baik. Baik gue. Gue tadi mau kenalan, siapa tahu dia butuh coklat, butuh pisau cukur, butuh kerupuk. Ya kan? Penculikan itu awalnya dari nawarin makan ringan. Boleh gak punya coklat? Boleh gak? Gue harus mencari cara yang lebih bagus supaya blockingnya enak ya gitu ya. Nih gue pindah sini. Iya. Nah semua tuh penculikan tuh berawal dari situ. Lu kenapa sih nih suudzon banget sama gue? Ini kan bulan Ramadan gak boleh gue udah ngomongnya udah benar belum? Suudzon. Iya benar suudzon. Yeah. Kita le nama salah deng tampang. Yang penting pekerjaan halal. Tuh deng tampang. Tampang kayak tukang ledeng. Deng tampang. Deng tampang. Seandainya gue bisa ngerti apa tadi lo bilang. Tapi gue rasa sih bagus itu artinya. Iya. Cuman gini, dulu pas aku masih kecil, aku tuh juga diculik. Hah? Iya, lu diculik, Dit? Iya, mau beli es krim waktu itu. Masukin terus ke gerobaknya, udah. 3 hari, 3 malam di dalam gerobak es krim. Bangun-bangun rasaku manis. Diculik? Iya. Sekarang setiap kali ngeliat es krim, aku nangis. Karena? Karena pernah diculik. Kamu gak dengerin dari tadi ya? Tapi kan kamu manis. Udah. Tapi kan kamu manis. Ya, aku manis. Oh, bisa. Aku kemasin. Biar dia jawab dulu kenapa sih. Ah. Abang. Kalian ini aduh gak bisa lepas di kayak harimau lagi puber kalian ini ya. Gak bisa nganggur dikit. Ayo, apa puber? Harimau puber. Ya kayak kalian ini harimau puber. Ada dikit-sikit langsung ngumpul semua. Eh, gue baru mau usaha ini ternyata udah ngaku-ngaku pacarnya nih si Mono. Abang, kita ambil permen satu. Gampang itu permen. Tunggu dulu, ini kan kamu kan baru, lo kan baru ketemu sama Ade lo kan? Iyalah. Pertama kali. Kok gak pelukan namanya juga Ade kan? Udah lama gak ketemu. Masa gak pelukan? Dia gak pelukan karena faktor 3 huruf. Apa tuh? KPI. Oh, KPI-nya. Oh. Apa dah itu KPI? KPI itu adalah ininya itu. Kontes penyanyi Indonesia. Nah, itu betul. Anggotanya Olga ini. Baru susah. Lu enggak apa-apa sih? Oh, lu enggak prihatin. Adik lu baru sebentar di Jakarta udah langsung digebet sama buaya macam gini. Buaya udah kok bilang harimau lagi puber. Eh, kau jangan semacam buru-buru lagi melahirkan dong. Buru-buru lagi kan. Sekarang gini, kamu milih aja deh. Kamu mau pergi sama aku? Kamu milih aja. Kamu mau yang kayak drama Korea atau Gurita Ngondek ini? Aduh. Datang lagi kan Heina satu lagi kan? Siapa lagi nih, Bang? Hei. Wis. Hei, hei, hei. Makanya kalau bukan akhirnya jangan coba-coba. Kelakuan kamu seperti semut menstruasi tuh. Eh, daripada kamu. Apa? Kayak babon belanja ke pasar. Apa coba? Udah lah, kalian ini para binatang ya. Binatang-binatang ya. Diam dulu ya, dengar apa kata Raja Binatang. Kau tak mau dengar aku ngomong? Itu basah. Iya, gak apa-apa. Ceritanya ngancem. Oh, ceritanya ngancem. Apalagi nih datang. Eh, lu ngapain aduh datang ke sini sih sebenarnya? Gak apa-apa. Oh, bedain juga. Napas. Ini hanya sekedar cara saya untuk tuh lihat. Bagaikan raja dan Cleopatra. Dikipas-kipasin. Masa lu, gitu. Cewek lu diginin lu diem aja, Mas. Nah, itu dia. Kamu milih pergi sama siapa? Sama Panji? Makan? Sama burung? Kau tengok, kau tengok. Burung aja enggak setuju kok kasih pertanyaan kayak begitu. Itu PP siapa bahasa gitu? Sekarang
kau pilih wanita. Tuh kan? Kenapa sih? Lihat, betapa tanggung jawabnya aku. Aku pegangin tas untukmu. Hebat ya? Dia mungkin megangin tas buat kamu, masuk tapi aku megang hati kamu buat aku. Iya. Yes. Udah pilih. Apa? Aku bantulah, Bang. Aduh. Mending ini kayak drama Korea ya. Ya udahlah, kopi. Aduh, berat ini. Ini berat ini. Sudah. Kau pilih si setengah salmon atau diam. Si merah putih ini. Awas. Lu enggak tahu caranya deketin orang. Abang. Si. Mau ke sini? Nah, birokrasinya ke sini dulu, Bang. Sini nanti. Abang. Kenapa? Kau tahu kesetiaanku ada di mana? Brahma Kumbara telah lama meninggalkan kita. Mantiri sudah pergi jauh. Kuda sembraniku sudah siap di sebelah sana. Yang haus. Udah? Lihat di ufuk sana. Kebahagiaan akan datang. Ini apa? Di tanganku. Bang, izinkanlah aku untuk memilikinya. Jadi mau yang siapa? Tapi kan aku gagah. Ya udah, kau pilihlah kalau si Radit ini atau dia. Kau pilih siapa? Pilih sama Koko aja lah, Bang. Oh. Ya aku sama Koko kenapa? Sama Koko. Jelas masa depannya. Tuh. Kudapan. Istirahat lu, kudapan. Snack gitu loh. Kudapan. Selesai. Aku bisa makan kerupuk. Tuh, ya susah banget sih hidup. Adek lu noh. Dikasih makan kerupuk bahagia. Ayo bahagia. Ya udah gua. Gua ikutan ya. Gua mau ikutan dimarahin barusan. Jauh-jauh lu, jauh-jauh. Bersaing itu sehat. Kau jangan kau tikung terus dari belakang. Sekarang harus mikir lagi kan gue. Dit. Lihat di ufuk. Brahma Kumbara. Sorry. Udah. Masuk lagi. Masuk angin. Oh. Radit, lebih baik kita jalan-jalan berdua saja. Oke. Kita tinggalkan abang. Gak jelas. Gak dapat wanita ini. Udah. Tapi kalau kalian lihat adikku itu 101% cerminan mamaku itu. Jadi aku jadi ingat di rumah kalau mamaku ini, kalau datang tetangganya. Nambro. Oh, Nambro. Aku di rumah pasti bilang, Boris, keluar. Kalau itu si Namburu, bilang mama gak ada ya. Keluar aku. Gak ada, Nambro. Panggilkan aja dek mamanya, dek. Gak ada, Namburu. Panggilkan aja mamanya. Dulu kami satu SMA. Satu guru, satu ilmu. Jadi kalau mama mau berbohong, pasti tahu aku. Oh gitu, ya udahlah. Masuk aku, Mak, si Namburu Cok udah tahu, Mak, katanya satu guru satu ilmu, katanya kalau ada orang nyari, dibilangnya enggak ada, itu di jurus lama itu, Mak. Ya udah bilang aja Mak lagi mandi. Terus udahlah, aku bilang. Lagi mandi, Namburu. Oh, lagi mandi. Tadinya Mak Namburu mau ngantar uang arisan, langsung tiba-tiba ada suara angin. Shhh, udah di sebelah mamaku. Oh, mau ngantar uang arisan. Ini sih orang Batak cepat kalau ada urusan uang ini. Nah, adek, cepat kali. Kita ada dengar abang. Tar. Ini ada, aduh, kau jalan-jalan sama si Koko kemana? Kemana kau jalan sama dia makanya sampai kotor-kotor gini kau? Baru sampai sana, Bang. Hah? Baru sampai sana. Kenapa? Kita lagi ada dengar abang bicara tentang mama. Iya. Kita jadi abang kangen sama mama. Kita juga kangen dengan tapi mama. Aduh, enggak boleh merangkul bulan puasa ini. Gimana, Dek? Kita pulang, Bang. Kau mau pulang aja jadinya? Mau pulang. Kenapa? Kok ini sama setan apa kau? Aku rindu mama. Oh, rindu mama? Rindu abang enggak? Sudah kan? Oh, sudah. Ya, sudahlah. Kalau rindu abang. Tapi Bang, makasih apa? Ya Bang udah ajak aku jalan-jalan keliling Jakarta. Kan kau abang punya adik, jadi harus semua abang servis. Iya. Tapi sayang sekali dengan abang. Ah. Selamat malam. Nama gue Mongol.
Gue adalah kelahiran Cina dan Manado cuy, tapi muka kayak pecopet. Gini-gini gue 2 juta cuy, 15 menit stand up. Gak percaya buta. Kenapa jadi bongol? Ini segmen gue, segmen gue. Gue cuma pengen bilang, kalau misalnya dalam puasa itu kita harus berbuka dengan hal yang manis. Tapi kita suka melupakan, kalau misalnya puasa juga, kita harus berbuka bersama yang manis. Keluarga, betul? Tapi nyatanya kita harus berbuka dengan keluarga sendiri ya. Jangan keluarga temen. Sekarang kembali kalau misalnya buka, tapi sama keluarga temen, lo... Lo cuma... Lo cuma... Satu kali segmen dan inilah dirusak. Yaudah. Karena kalau misalnya kita berbuka dengan keluarga temen, lo bisa bayangin ya awkward momennya. Lo lagi buka, tiba-tiba... Tunggu aku. Apa ini? Ya. Ini Mortal Kombat ya topinya Raiden. Liu Kang. Ya sudahlah. Karena gini ya, kalau misalnya kita berbuka dengan keluarga temen tuh gak enak banget ya. Bayangin lagi di meja makan. Sang bokap temen kita lagi ngomong. Papa sayang sekali sama kalian semua. Masa gue harus bilang, makasih ya. Kan gak enak. Tapi namanya keluarga itu. Keluarga selalu menerima kita di saat yang baik, di saat yang buruk. Gak ada tuh keluarga kalau misalnya lu lagi buruk dan dia ketawa. Itu namanya keluarga di sinetron. Kalau ada keluarga kayak gitu, itu antaranya tiga. Antara lu itu anak pungut, anak yang tertukar, atau lu itu anak siluman jedajen. Udahlah lupakan. Tapi ingat, harta yang paling terindah adalah keluarga. Puisi yang paling terindah adalah keluarga. Kok jadi ngomongnya ini tuh ya? Itu kan udah selesai. Ya sudah, pokoknya sahabat-sahabat, keluarga Cemara harus buka. Maksudnya Indonesia harus buka. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nama Ogoge Pengungkas. Dan ini segmen gue.